Balik lagi di channel Vincentus Raditya. Kali ini gue sedang berada di gaya variasi cutting stiker. Dia bisa wrapping body, stiker tribal, stiker desain, stiker plat nomor, dan lain-lain. Lokasinya di MGK Kemayoran, lantai 6, blok C8, nomor 6. Ini ada call-nya, sini, WA 0821-3300-3714. Di video kali ini gue rencana mau pasang stiker simple minimalis, teman-teman. Yang pertama, gue mau pasang stiker bening transparan di sebelah sini, teman-teman, di bagian mangkok pintu, supaya saat buka pintu bagian kuku tidak langsung mengenai ke body. Untuk stiker warna bening ini gue pasang di keempat pintu, teman-teman, dua di depan dan dua di belakang. Sedangkan bagian dalam gue akan stikerin, teman-teman, terutama di bagian motif kayunya, teman-teman, yaitu di bagian dashboard dari ujung kanan sampai ke ujung kiri situ, termasuk sampai sini di bagian door trim kanan dan di bagian steer. Untuk bagian interior yang bagian motif kayunya akan gue stikerin wrapping carbon gloss. Bahan yang digunakan merek Max Decal, teman-teman. Ini yang seri 9500. Dan ini sekarang lagi proses pengerjaan bagian interior dulu. Oke, teman-teman, untuk di door trim sebelah kiri sudah beres ya, sudah terpasang. Ini gue pakai motif carbon gloss. Pemasangannya rapi, mantul. Sekarang lagi proses untuk pemasangan yang di sebelah kanan. Oke, teman-teman, untuk door trim sebelah kanan atau door trim pintu driver sudah beres, teman-teman, dan ini hasil pemasangan, teman-teman. Hasilnya rapi, mantul. Mantul. Sekarang tinggal pemasangan di bagian steer. Oke, teman-teman, untuk bagian interior ataupun dashboard sudah beres ya. Pertama, pengerjaan dari bagian pintu. Ini door trim pintu nih yang sebelah kiri depan. Lalu bagian dashboard. Ini bagian dashboard. Lalu bagian steer. Oke, teman-teman, sekarang lagi proses pemasangan stiker karbon yang di bagian belakang, teman-teman. Ya, aslinya ada garnish warna chrome gitu kan, teman-teman. Tapi ini gue tiban, gue mau pakai stiker warna karbon gloss. Beh, mantul. Oke, teman-teman, setelah bagian list bagasi chrome, sekarang pengerjaan di bagian handle chrome, teman-teman. Untuk bagian handle chrome ini pengerjaannya bisa dibilang cukup rumit, teman-teman, karena banyak lakukan. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini hasilnya pemasangan stiker carbon gloss di handle kanan belakang atau kanan tengah Suzuki Allnear 3. Mantul, detailnya mantul. Dan ini menurut gua pengerjaannya sangat-sangat rapi. Oke, teman-teman, udah beres semua, teman-teman, ya. Pertama dari garis chrome belakang, lalu keempat handle pintu. Ini pintu kiri belakang, ini pintu kiri depan, ini pintu kanan tengah atau kanan belakang, dan ini pintu kanan depan atau yang bagian sopir. Untuk bagian dalam, pertama dari door trim atau panel door trim sopir, lalu ke bagian dashboard, lalu ke bagian panel door trim yang sebelah kiri, dan juga bagian steer, teman-teman. Untuk bagian steer, jadinya aku cuma pakai yang ini doang, teman-teman. Lingkaran bawah sama yang huruf S. Yang tengah ini gua nggak pakai. Untuk biayanya kurang lebih semuanya 650.000, teman-teman. Dan jika teman-teman minat untuk pemasangan part seperti ini untuk di Allnear R3 atau di mobil lain, teman-teman tinggal langsung datang ke Mall MGK Kemayoran ke bagian gaya variasi cutting stiker. The next day. Sedikit update untuk fuel consnya. Di sini AVG-nya 14.4 km/L dan gue baru isi ulang full tank. Gue isi Shell Super. Totalnya gue habis 25.97 liter. Harganya 237.000. 353.9. Berarti cara ngitungnya adalah 353.9 dibagi jumlah liternya 25.97. Tadi gue sudah hitung hasilnya 13.6 sekian. Berarti selisihnya tidak sampai 1 km/L. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. My name is Vincentus Raditya. Sign out.